Ya halo guys, jadi di sini aku bakalan ngetes yaitu handphone Vivo V27 5G lagi ya, dimana katanya main game Mobile Legends sekarang lebih enak. Kita langsung aja cobain yaitu Vivo V27 5G yang RAM 8GB internal 256GB. Langsung guys. Nah untuk di tentang ponsel, dimana memakai Funtouch OS versi 13 dan memakai chipset Dimensity 7200. Versi Androidnya sendiri Android 13 dengan update patch di 1 April tahun 2023. Untuk penyimpanannya sendiri 256GB pakai RAM 8GB yang nggak aku pakein memory extension atau virtual RAM ya, soalnya gimmick aja sih aku ngerasain. Dan di sini tuh ada updatean sih, cuma aku nanti aja aku update karena di sini tuh update-nya lebih ke sistem, kamera, aplikasi sama Bluetooth. Jadi nggak ada kayak macam V4 game atau segala macam ya. Nah, di sini kita langsung aja tes yaitu main game Mobile Legend ya. Ini tuh settingan layarnya udah aku buat 120 Hz. Harusnya bisa tembus sampai 120 Hz. Untuk mode gamenya atau game turbonya nih ya. Ini aku pakai ini. Karena katanya game turbonya ini kalau nggak pakai game turbo jelek. Nah, ada yang bilang gitu tuh. Ini aku pakai ini game turbonya nih ya. Jadi mode e-sport, mengubah suara, panggilan latar belakang. Nah, udah masuk. Ini tuh aku udah download full. Kita langsung aja settingannya rata kanan ya. Walaupun settingan rata kanan ini beneran ada settingan rata kanan, cuma dia belum tembus sampai ultra. Refresh rate-nya belum bisa super juga, jadi ya tembusnya cuma sampai 60 Hz saja sih. Nah, karena di sini tuh cuma mentok 60 Hz, aku bakalan buat yaitu yang settingan layar yang 60 Hz saja. Karena percuma pakai 120 Hz karena nggak tembus juga. Ini aku pakai 60 Hz ya. Karena percuma main game Mobile Legends emang nggak tembus sampai 120 Hz. Nah, seperti yang kalian ketahui, di sini tuh Vivo V27 ada mode pengubah suara. Nah, jadi misalnya ini game Mobile Legends ya. Jadi aku buat suaranya nih yang asli. Bisa kalian dengar kalau misalnya suara asli seperti apa. Nah, aku hidupin mic dan ini handphone teman aku yang pakai hidupin suaranya aja. Jadi kita bisa dengar. Ya, halo? Nah, dengar suaranya? Halo? Halo? Halo, halo? Halo, halo? Nah, suaranya normal ya. Nah, kalau misalnya aku buat pengubah suara, suaranya pakai anak-anak biar beda. Selesai. Anak-anak. Anak-anak. Nah, suaranya bisa kalian dengerin? Halo anak-anak. Anak-anak. Nah, suaranya aneh, guys. Jadi rasa kalau misalnya aku ubah, di sini ada pilihan cowboy. Cowboy gimana cowboy? Cowboy. Nah, tuh cowboy seperti itu. Ada Korendo Storing perang. Halo perang, perang. Nah, terus juga ada komandan. 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 Nah, komandan seperti ini ya. Yang jelas suaranya yang paling keren itu cuma anak-anak sih. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak, halo anak-anak. Nah, jadi suara anak-anak seperti itu, guys. Jadi ada pengubah suara, voice changer di handphone Vivo V27. Nah, di sini kita langsung gas aja pakai Imperial Sanctuary untuk map-nya. Dan kita langsung gas, dan ini tuh di jam 23.01. Baterainya 100%. Nah, jadi di sini tuh aku pakai Johnson karena aku ngepick terakhir yang kurangnya cuma tank ya atau roaming. Jadi aku pakein si Johnson aja nih. Nah, kita lihat di sini mainnya lebih lancar atau enggak. Soalnya kemarin waktu aku ngetes yang pertama itu ngelag-ngelag ya. Aku ngetes yang pertama ngelag-ngelag, yang kedua aku nggak pakai memory extension, tapi aku nggak pakein juga game turbo atau mode game ini, nggak aku pakein, itu mainnya lumayan lancar. Waktu aku live juga lumayan lancar, tapi match kedua atau match ketiga itu juga udah ngelag. Jadi di sini coba aku tes main pakai game turbo tapi memory extension atau virtual RAM nggak aku pakein. Harusnya jauh lebih lancar ya. Kita lihat aja nih ya. Terus ini settingannya rata kanan ya. Kemarin itu waktu aku main itu settingannya rata kanan, tapi nggak beneran kanan. Waktu masuk di in-game-nya dia high, jadi ke rumput-rumput itu nggak goyang. Terus juga air terjunnya juga nggak ini, nggak bergerak, nggak ada air terjunnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada air terjunnya ya. Berarti ini beneran ultra. Kalau kita ke rumput-rumput juga ultra nih harusnya. Nah, Tunggu. Nampak nih. Kerumput-rumput nih. Oh, di sini deh, di sini deh. Dah. Udah dapat. Jadi ini lancar banget nih, seriusan. Ya Allah, udah bantuin pun kena. Request back
Salah atas pula mati. Sama-sama sih saudara ya. Jangan gangguin. Sinopar ini bisa mati nih. Halo, sorry. Mana coba? Iya, oke. Alah. Gak mati. Alah. Telat kau. Pakai. Ada noparian sini. Ada sinopar. Agai. Pemas sakit nih cok, sakit nih cok. Sakit kali cok. Ya ini aku jalan pulang, tapi kesel lo. Harusnya mati dong. Cuman. Mati dong nih si kampret. Nice. Dia aja yang curi tuh. Udah. Nah. Oh tadi. Udah jalan tuh tengok. Mati lah nih MMA. Nice. Masuk. No parian itu di. Mana lagi? Enggak mau dibuka. Ah, gitulah dibuka. Ya Allah ini Gi. Bantai lagi. Ya kau mana Gi? Dikit. Ya kau udah turun. Kok bukan naik sama aku? Ah, kok kira naik sama aku? Itu apa? Mau turun? Satu hari di lapangan. Tiba-tiba turun sendiri. Udah susah gimana pas dapat ini? Bantainya mati nih. Gas. Ah, dibantai aku, sakit kali anjir. Sakit kali. Mati nih. Nice, nih bantai apa? Aku maju nih. Mati lah nih, nice. Bisa lah, lutut. Gak tau aku bisa lutut atau enggak. Wah sakit kali kok ada tanda gini, dulce. Dulce. Bisa lah nih, dapat lah nih. Dapat, nice. Mundur dulu. Aku gak ada skill. Oke. Kita jalan pelan-pelan. Ini coba itu gak apa ya? Iya, tahu. Sebab dunia ini adalah ini gak dulu. Terus ya. Santai ya, oh lagi di bab biru lah nih. Ada uki di nampaknya. Nampak ya, ada uki.
Mati nih harusnya. Ah, di ulti gue pasti. Gak apa, ada mati. Mati nih tengnya. Gak apa. MM mukul aku. Harus mati dong. Nice. Tapi apa yang ada pertanyaan lagi? Baru mati-matinya nih. Lupa dia nih. Mati nih, bantai. Mampus. Ah, lagi sini-sini, Ki. Ki, kau jangan lari kemana? Sini-sini. Ada. Udah kabur. Aduh. Matilah, lancur. Siapa? Di mana dia? Cepet. Aku ulti lagi. Bantai, Ki. Mampus. Apa lagi lo, udah menang nih. Lolot. Nanti foto. Ah, molot apa lanceng ada. Malah ini dia. Matilah, nice. Mana lagi yang maju nih? Nice, menang. Nice, okay, nice. Victory. Dan ya, kita udah siap satu match. Dan di jam 23:22, baterainya 94%, berarti kurangnya 6% doang. Karena tadi handphonenya barusan aku cas jadi 100%. Dan untuk mainnya gila sih, lancar kali ya. Memang berarti kemarin itu belum dioptimalin ya, berarti Mobile Legends ya belum dioptimalin untuk handphone ini. Sekarang kayaknya udah dioptimalin, jadi mainnya gila, lancar kali. Seriusan, gak ada ngelag, gak ada patah-patah, walaupun di rata kanan. Dan ini tuh bisa kalian lihat, untuk panasnya aku rasa hangat-hangat aja yang gak begitu panas. Di 38 derajat dan belakangnya di 38 derajat juga. Nah, jadi gimana pendapat kalian untuk main game di handphone Vivo V27? 5G sekarang mainnya lancar banget, mantap sih. Yang kurangnya tinggal itu refresh rate-nya belum bisa tembus ultra, sayang banget ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.